Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Oh.